antara sunnah yang masih asing di tengah kaum muslimin adalah sunnah bertakbir di hari raya atau di bulan Dzulhijjah. Ketahuilah bahwa takbir di bulan Dzulhijjah ada dua, ada takbir muqayyad dan ada takbir mutlak. Takbir mutlak itu sejak 1 Dzulhijjah sampai terbenamnya matahari di akhir hari tasyrik, tanggal 13. Ini kapanpun, dimanapun, dan berapapun, sambil beraktivitas pun, itu hal yang sangat baik. Adapun takbir muqayyad, ini khusus setiap selesai salat fardu. Salam dari salat, ada mengatakan langsung bertakbir, ada juga mengatakan setelah istighfar 3 kali dan Allahumma antas salam baru bertakbir. Waktunya dari subuh hari Arafah tanggal 9 sampai asar tanggal 13 Dzulhijjah. Hidupkanlah sunnah yang agung ini karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak takbir di hari-hari yang mulia ini. Barakallahu fiikum.